Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali. Kali ini kita akan membuat mainan jadul ya teman-teman. Itu boneka dari sarung kayak gini ya. Ini boneka dari sarung ya. Ini adalah salah satu mainan anak zaman dahulu. Karena zaman dahulu memang anak-anaknya kreatif ya, dari sarung bisa dibuat mainan. Ya, ini mainan. Ini salah satunya dari kain sarung ini dibuat mainan boneka. Boneka ya. Gimana cara membuatnya? Yuk ikuti video ini. Sebelum kita lanjut, mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk menekan tombol like, subscribe, dan share ya, agar kita semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih menarik. Oke, kita lanjut gimana cara membuatnya. Yuk, ikuti video ini. Pertama-tama kita gulung kain sarungnya seperti ini ya teman-teman. Gulung dari sisi satu, kita gulung dari sisi satunya lagi ya. Gulung terus, digulung juga ya. Sesudah kayak gini kita lipat ya. Lipat terus, lipat tiga ini dari sini. Seterusnya yang bagian kaki ini kita silang di bawah ya, silang. Terus ditarik ya bang. Oke. Ya, tarik ini, tariknya semangat ya teman, supaya kaki dan tangannya berbentuk. Udah jadi ya, udah jadi boneka ini. Bisa juga ditambahkan dengan karet supaya kepalanya berbentuk ya teman ya. Jadi intinya zaman dahulu itu memang anak-anaknya memang kreatif ya, dari bahan apapun bisa buat mainan. Oke teman ya, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.